Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Visi Syarif Channel. Kali ini gue mau bahas, waktu lalu kan gue bahas ini, perbedaan cat interior Nippon Paint. Sekarang kita akan bahas cat eksteriornya, guys. Seperti apa bedanya dan ada berapa macam cat eksterior dari Nippon Paint? Cekidot. Oke, langsung aja, guys. Kita sekarang mau bahas cat eksteriornya Nippon. Yang mau dibahas sekarang ada cat premiumnya. Saya udah nyiapin 4 produk. Yang pertama ada Matte Genteng buat cat gentengnya. Yang kedua ada Elastek Waterproofing 3-in-1. Dia cat anti bocor dan juga bisa menjadi cat dasar. Tiga ada Weatherbond. Yang keempat ada yang paling bagus, Weatherbond Solar Effect, tahan 10 tahun. Oke, teman-teman, langsung aja kita jelasin apa perbedaannya 4 jenis cat eksterior dari Nippon Paint. Pertama, saya mau ngasih tahu kalau keempat produknya ini bisa pilih warna dari kartu warna COL Color of Life. Saya bukain. Warnanya ada banyak. Bisa pilih warna abu-abu, krem, hijau, biru, toska, pink, orange, pink. Semuanya adalah banyak lah pokoknya. Yang pertama saya mau jelasin si Matex. Matex Cegenteng ini, dari namanya aja Matex Cegenteng, berarti dia untuk genteng. Tapi dia multi purpose, dia bisa digenteng di dinding, di pond block, jadi bisa buat trotoar pinggir jalan juga. Matex tampilannya semi kilap, jadi udah agak mengkilap, jadi kalau kena air udah pasti nggak akan tembus. Dia semi kilap sama dengan Elastek ini, tampilannya sama. Nah, si Elastek ini adalah cat waterproofing 3-in-1. Bedanya dengan pendahulunya dia, yang merek-merek terdahulu yang sudah keluar duluan, adalah dia 3-in-1. 3-in-1 ini maksudnya adalah dia bisa menjadi cat akhir, cat dasar, dan juga cat pelapis anti bocor. Jadi 3-in-1 dia bisa jadi cat dasar, bedanya dengan yang lain. Daya sebarnya dia itu kurang lebih per liter itu 7 meter, satu kali lapis. Stack ya, tulisannya 3-in-1. Yang ketiga saya mau ngasih tau di Weatherbond. Weatherbond yang ini ketahanannya 5 tahun, tampilannya agak licin jadi sedikit kilap ya. Biasanya buat tembok depan, tembok samping boleh, mau dipakai di dalam juga boleh. Yang paling bagus yang terakhir ada Weatherbond Solar Effect. Ketahanannya dia hingga lebih dari 10 tahun. Ini tertera ya, 10 tahun. Kelebihannya dia ini dibandingin dengan yang lain adalah bisa menurunkan suhu atau memantulkan panas hingga 5 derajat Celcius. Jadi dinding interior itu terasa lebih adem. Weatherbond Solar Effect. Ya, demikian penjelasan singkat dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh japri atau tulis di komentar atau minta saya review.